بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله أكبر مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين محمد رسول الله محمد itu adalah utusan Allah. Seseorang yang membawa amanah, yang membawa pesan dari zat yang menguasai seluruh alam semesta ini, dari zat yang kekal, dari zat yang hidup terus menerus. Allahu la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Dari zat yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Zat yang tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Zat yang sangat tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Niat tawaf 7 putaran karena Allah Subhanahu wa taala. Menyamaimu dia daya menyamaimu seluruh makhluk hatta di syurga. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi kenapa sedih, Mi? Umi ingat Jeffrey, Gus. Rasanya Umi masih ngerasain. Jeffrey itu masih ada tegak-tegak kita, Gus. Iya, Umi. Almarhum kan selalu ada di hati kita, Mi. Umi selalu ingat akan kebaikannya. Umi jadi sedih, Gus. Umi ingin sekali memeluk Jeffrey. Ingat kepada dakwanya. Ingat juga kepada sholawat-sholawatnya. Ingat juga kepada bacaan Qur'annya pakai kiraan. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Umi jangan sedih terus-terusan dong, Mi. Insya Allah, almarhum kan udah tenang di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jeffrey, Umi kangen sama Jeffrey. Ingin ketemu walaupun hanya di dalam mimpi. Sampai sekarang Ayah masih belum percaya kalau Ujo udah meninggal. Iya. Nggak nyangka aja, Uje pergi secepat itu ya. Iya, sama Bu, Ayah juga nggak percaya. Ngomong-ngomong Bu, mendingan kita ziarah yuk. Yeh, kita doain Uje, bener nggak? Gimana? Bener. Yuk. Iya. Terus kita naik apaan kok sononya? Yeh, gampang itu mah. Pokoknya di mana ada niat, di situ ada jalan, bener nggak? Gimana? Amin. Coba aja ibu-ibu pada niat lunas utang-utang ke Ayah. Pasti ada jalan, Bu. Iya, Bang. Ntar diniatin dulu ya. Iya, Bang. Sekarang utang dulu. Besok gue bayar. Allah, ini seru amat lagi pada ngapain? Tunggu. Oh, pantes. Olahraga itu penting biar sehat.
Karena kalau orang sehat, kita bisa hidup, iya nggak? Iya. Sekarang kalau nggak sehat kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. As-sihatu tajun ala ru'usi siha, la yaroha illal marad. Sehat itu mahal, ya. Tapi mahalnya sehat nggak berasa. Kecuali kalau kita udah sakit. Wih, Abizar bawa bola. Ayo, ayo, ayo. Abizar, Abizar. Ya, 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 ya. Berhain Abizar ya. Wah, Zar, kamu keren banget mainnya. Bisa-bisa kalau udah gede, kamu bisa jadi timnas, Zar. Iya nggak? Ah, nggak mungkin, Pak Ustadz. Cita-cita dia kan bukan jadi pemain bola, tapi jadi Ustadz tuh, kayak abinya. Oh. Ah, tapi gini, mau jadi Ustadz, mau jadi pemain bola, mau jadi kiai, yang penting pantas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus satu lagi, mau jadi apapun kita, yang penting jangan lepasin iman dari hati ini. Iya enggak? Iya. Oh. Assalamualaikum Adiba. Waalaikumsalam. Eh, Ayah. Kok Adiba makan sendirian? Umi Tatu dan Abizar kemana? Kan Abizar pesantren kilat ya. Terus juga Umi Tatu udah berangkat dari subuh mau ada pengajian. Oh. Emang kenapa ya? Ayah mau membicarakan tentang uji center sama Umi. Oh iya ya. Semalam Adiba mimpi. Mimpi? Memang Adiba mimpi apaan? Adiba mimpi didatengin Abi. Abi pakai jubah putih. Terus wajahnya juga putih, bercahaya. Adiba senang dengan mimpi itu. Iya. Senang bertemu Abi. Iya ya. Kira-kira arti mimpi Adiba apa ya ya? Mimpi itu mimpi yang baik, yang datangnya dari Allah. Ucapkan saja Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah sendiri tidak bisa mentakwilkan mimpinya Adiba. Mimpi itu adalah hal yang gaib. Hanya Allah yang tahu tentang kegaiban. Itu rahasia. Kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah tentang rahasia mimpi itu. Sebenarnya yang harus Adiba lakukan sekarang adalah terus berdoa kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah agar Abi di alam sana oleh Allah diberikan tempat yang sebaik-baik. Nanti kayak kamu waktu itu lagi. Lagian kan, kita suruh ke masjid, sholat. Joko! Ah, punya anak gua gak bisa diandalin. Tadi kamu keren banget main shuffle dance-nya. Ajarin aku dong. Kelihatannya enak. Kayaknya susah ya main shuffle dance. Enggak sih. Kalau ada niat dan juga kemauan, pasti jalan. Wah, ini tuh. Udah ada azan. Udah yuk, kita ke masjid. Udah azan ya, tuh. Yuk, yuk. Yuk. Masya Allah si Rehan. Heh, bangun. Bangun ah. Lama-lama tuh kaki nya gantungin di pohon, biarin aja. Yaelah nyak. Nyak, kalau ada anak-anak kecil, beh nyak lakunya. Iya, iya laku ya. Mungkin karena nyak ibuan ya. Kagak. Mulutnya kayak mercon nyerocos mulu, cetar cetor cetar cetor cedah. Oh, berani sama nyanyi begitu ya. Lihat nyatarik bercandanya, tarik bercanda, bercanda bercanda. Aduh ya Allah, ayah nih ya, kalau ngedidik anak, rasanya pengen titus.
Gak sabar gitu, Mi. Jangan. Kita harus sabar. Kalau ngedidik anak itu jangan emosi. Kalau emosi ter anaknya makin bandel, ya kan? Ya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada para orang tua. Jadi kalau kita mau punya anak yang soleh-soleha, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ih, ayah kan kudu sabar ya. Kata Umi Tatu, mesti sabar-sabar ya Allah. Rehan, udah deh. Mendingan lu sekarang pergi ya, cari mobil sewaan. Angkot juga gak apa-apa. Emangnya mau kemana? Nyak mau jarah. Ya udah, nih. Ingat, mobilnya mesti yang ada tip sama speakernya yang gede-gede. Biar full sama selawatan ntar, ya? Yes? Sekarang. Besok, sekarang. Aduh, lama deh. Ah, cepetan. Nyak, ingat kata Umi Tata, harus sabar ya. Udah buruan. Harus sabar ya. Sabar, sabar aja ya. Gak boleh marah-marah sama anaknya. Ntar kualat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, I thank you for your loving me. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok malah duduk? Kok mesti dong latihannya? Ya, malu. Masa mau waktu saya malu? Tau gak, kakak itu punya bakat yang luar biasa. Kakak itu tadi lagi berdakwah dengan syair. Sama dong kayak Abi sama Om. Makanya aku mau jadi penyanyi. Insya Allah. Insya Allah Om Agus akan bantu Adiba sebisanya. Oke? Okay? Nah yuk sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin dicinta, dicintaimu. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin mencinta, mencintaimu. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin dicinta, dicintaimu. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin mencinta, mencintaimu. Setia selalu dalam hidupku, juga mati. Dicintaimu, tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin mencinta, mencintaimu. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin dicinta, dicintaimu. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin mencinta. Ya Allah si Rehan, bangun Rehan. Eh, bangun udah telat. Bangun. Ah. Cepetan bangun. Telat nih. Oh. Masya Allah si Rehan, bangun kagak? Bangun, cepetan bangun, ah. Masih malamnya, masih gelap. Ya gimana gak mau gelap nih? Matanya dibuka ya. Udah siang kan? Ya cepetan. Mobil sewaan jam berapa? Hah? Mobil sewaan? Ya Allah, dia pergi tuh
bener-bener kayak anak ayamnya Sarmiti. Kebiasaan seorang istri bangun malam, mengangkat tangan, sujud, meminta ampun kepada Allah, lalu berdoa untuk suaminya, pelan-pelan mulai hilang. Kebiasaan seorang suami, dia berbuat yang baik, dia menjaga yang haram, lalu dia mencari yang halal mati-matian, mulai akan berangsur-angsur hilang. Allah Karim, nanti baru dirasakan nikmat Ramadan setelah Ramadan itu berlalu. Betapa Ramadan itu menjaga kita dengan benar. Subhanallah. Umi kan lihat televisi, masyarakat sampai sekarang masih banyak sekali yang berkunjung berziarah ke makam almarhum. Memang almarhum telah berhasil menanamkan kesan yang sangat mendalam di hati para masyarakat. Uje berhasil membawakan hidupnya secara indah hingga masyarakat sampai sekarang masih saja berziarah ke makam almarhum. Alhamdulillah, Umi bersyukur kepada Allah bahwa sekarang ini yang terpenting adalah di mana peninggalan Uje itu, seperti Uje Center dan juga pondok pesantren yang akan dibangun yang belum diselesaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oh ya, kata Adiba, Abizar ikut pesantren kilat. Iya, betul. Dia semangat sekali mau meneruskan perjuangan dakwah abinya. Amin. Allahumma amin. Di bawah langitmu bersujud. Abizar itu benih yang berasal dari tanaman yang sangat kokoh dan terpilih. Artinya Abizar pasti kelak akan menjadi orang besar yang berguna kepada semua masyarakat. Amin. Seperti almarhum abinya. Amin. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun Rabbuka fatarda alam yajzika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalla fahada wa wajadaka dhalla fahada wa wajadaka fahadis. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah Abizar. Semakin hari semakin bagus bacaan Al-Qur'annya. Ustaz yakin kalau Abizar terus belajar dengan tekun, gigih. Ingat pepatah Arab mengatakan man jadda wajada. Itu yang selalu Abi almarhum sering sampaikan kepada jemaah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Teranglah hati, teranglah jiwa, teranglah hidup dengan rahmatnya. Kan diberikan segala ampunan. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh almarhum.
Ini lagi ngerjain tugas kesenian, nyari media artikel. Enak ya zaman sekarang, ada internet, tinggal klik saja. Ya iyalah ya, kan sekarang udah canggih. Ya artinya zaman sudah semakin maju, jadi orang pinter seharusnya semakin benar. Bukan orang pinter justru malah kebelingan. Iya tuh benar ya. Karena itulah, ini menjadi tugas para alim ulama seperti almarhum Abimu. Amin. Iya, sekarang kan Abi udah gak ada. Adiba sama Abizar harus bisa gantiin Abi. Abizar aja udah ada tekad buat gantiin Abi. Wah, ayah pasti mendukung Abizar sepenuhnya. Adiba pengen jadi penyanyi kayak Mopik. Kapan ya Mopik bisa ngajarin aku nyanyi? Insya Allah secepatnya Adiba. Ya ampun, seneng banget. Ya. Pok, kita naik mobil losbak kayak gini. Emangnya kita pada mau pawai apa, Pok? Iya. Kalau pakai mobil losbak kayak gini, mah ayah kagak mau ah. Panas. Kalau hujan bagaimana? Kebasahan dong kita. Ya ampun, ibu-ibu ayah juga gak tahu kalau mobil kayak begini. Ayah pikir nih ya, yang datang mobilnya bagus, ada speakernya, ada AC-nya, kita ngadem, kita bisa enak jalan mau ziarah ya kan. Ayah juga gak tahu kalau mobil kayak begini. Ini pasti ada kesalahan. Iya, gimana sih? Wah, ayah kirain bakal bawa barang pindahan. Lah, ternyata yang dibawa ibu-ibu begini. Ya udah deh, mau pada naik kagak? Kalau pada kagak mau naik, yaudah deh, ayah balik nih. Tapi duit kagak bisa dibalikin ya. Hah? Pak, tunggu dulu, Pak. Tunggu, sabar. Ya, apalagi. Sabar ya, Pak. Tunggu sebentar. Ayah diskusi dulu ya, sama ibu-ibu ya. Jangan lama-lama ya. Kagak. Ibu-ibu, ini gimana? Kalau misalnya kita kagak naik, duit kagak balik. Terus kita kagak jadi jarah. Ya kan, dulu aja, zaman dulu nih, Rasulullah kalau mau pergi kemana-mana naik onta, berbulan-bulan. Masa kita begini aja, kita ngeluh sih, jangan dong Bu. Yaudah deh, naik aja ya. Yaudah, ayo pada naik, ya, ayo cepetan. Iya, makasih Pak. Naik. Ayo Bu, naik Bu. Mana nih, Pok? Aduh, ibu-ibu, ini namanya ujian. Ibu-ibu tuh kudu sabar. Di neraka lebih panas dari ini. Di neraka, Pok. Bukan di sini. Kak? Ya Allah, kakak ternyata di sini. Kak, ikut cepetan, Kak. Pentas seninya udah mau dimulai tuh, ya? Nggak bisa, Om. Kak. Kakak pasti bisa, insya Allah, yakin. Kakak kan pengen bikin Abi bangga ya. Kakak mau kan jadi contoh yang baik buat adik-adik. Ya udah kalau gitu sekarang kita segera ke pensi, ya. Mereka udah nunggu di sana, mau lihat suara merdunya kakak. Ajarkan aku. Jar!
apa, Baron? Wah, kalau tahu kayak gini, gua kagak bakalan mau. Mana sewanya cuma cepek lagi. Hah? Yang bener, Bang. Cuma 100, Bang. Cepek, Bu. Insya Allah, ya bener aja. Kenapa nih, Bang? Mogok, Bu. Ya, gimana sih, Bang? Turun aja deh. Ibu-ibu, maaf ya. Ibu-ibu turun dulu, ini mobilnya mogok. Oh Indun, tadi supirnya bilang katanya sewa mobil cuma 100 ribu rupiah. Padahal kita kan kemarin ngumpulin 200 ribu. Jangan-jangan Pak Indun nilai kali sisanya. Astagfirullahaladzim, ini ibu-ibu pada sembarangan banget sih nuduh ayah. Seumur-umur ayah kagak pernah yang namanya makan duit haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang akan kita saksikan penampilan dari seseorang yang sangat kita tunggu-tunggu. Udah Adiba, kamu pasti bisa, jangan malu-malu. Adiba! Abi, doakan aku ya, agar aku tidak mengecewakan orang-orang. Aku juga mau bikin Abi senang di sana, lihat aku. Waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita, terbayang wajahmu dalam hatiku. Kau adalah kisah yang terindah. Tajamnya matamu tenangkan hati. Luka hidupmu kau bawa sembunyi, hangatnya sentuhmu yang penuh cinta. Kau adalah bintang dalam hatiku. Dalam lelahmu masih kau tersenyum, dalam duka kau belai aku. Dalam sepiku ajarkan ku tetap, Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Bisa, syukur ya, hebat ya. Hebat banget Om. Iya Alhamdulillah, makasih ya Om karena Om udah support aku juga. Insya Allah Om Agus akan terus support Adiba supaya nyanyi lebih oke lagi ya. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa menang. Apa aku bilang, kamu memang hebat Jar. Kok dia bisa sehebat itu sih? Emang dia hebat, Bos. Aku juga bisa. Lihat nih, kaleng ini akan kena palanya dia. Lihat. Yeah.
ayah sakit. Orang isinya patok, bos. Lepas! Dima! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu banget ya jawabnya. Kenapa ya? Bukannya ditekuk gitu. Nyamong-ngomong kemaluan. Mau ngomong apa ya? Kalian punya saudara kembar? Atau kalian bukan anak kandungnya? Karena lu anak kandungnya. Nya yang ngandung lu sama 9 bulan. Lu nya bawa kemana-mana. Nyuci, saji. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Betega ngelakuin ini apa enggak? Ngomong apa sih? Rehan gak ngerti deh. Rehan, lu denger ya? Yang namanya korupsi itu haram hukumnya. Hanya bila itu sama aja. Ingin lu makan hak orang. Pada jiwa. Kalau lu perlu uang, lu butuh uang. Lu bilang apa ya? Kau yang selalu narkoba ya? Lu narkoba ya? Jawabnya! Jawab! Ah, asinya Rehan gak ngerti. Ah, dan marahin, jelas. Mau jadi apa anak ayah? Kau adalah kisah yang terindah. Kau adalah kisah yang terindah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pahala untukku. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Engkau, ya Rabb. Jadikanlah aku golongan orang-orang yang sabar, ya Allah. Di bawah langitmu bersujud semua memuji memuja asmamu. Berilah derajat yang tinggi kepada aku dan keluarga aku, ya Rabb. Makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami daripada siksaan api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Terhempas berdosa, di bawah langitmu bersujud sama memuji memuja asmamu dan bertasbih semua. Astagfirullahalazim. Aku gak boleh menangisi ujian terus-menerus.
aku harus dapat melanjutkan perjuangannya, melanjutkan dakwah, melanjutkan perjuangan, dan juga untuk membangun pondok pesantren yang belum seberapa dibangun. Mudah-mudahan insyaallah saya semangat untuk memperjuangkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hitam putih jalan hidup, pahit getir warna dunia, tangis tawa rasa hati terluka atau bahagia. Pak Anjar, emang benar duit sewa mobil dikorupsi sama Pak Indun? Ya begitu deh, nggak bisa didiemin nih. Kita mesti nuntut pertanggungjawabannya, ya? Iya, kita harus nuntut duit patungan kita tuh. Kan. Eh, ngomong jangan sembarangan ya. Enak aja, ayo bakal balikin tuh uang. Mana po buktinya? Jangan bohong-bohong dong. Itu kan uang patungan po, ya, uang iya, kita. Iya, masa tega, masa tega banget sih ditilep. Iya. Baru ngerti gua. Nyantet dong po, woles cuy woles. Woles woles. Gue liat muka lo Rehan jadi mules perut gue tau gak? Rehan, asal lo tahu ya, nyak lo itu ya, tilep duit sewa 100 ribu. Iya, betul, yeah, betul. Kemarin kita ngumpulin dana buat darah. Kita ngumpulin duit 200 ribu. Sewa mobil cuma 100 ribu. Kemana aja 100 ribu? Iya. Nah. Kata siapa nyawa mobil 100 ribu? Yang bener tuh 200 ribu, po. Orang saya datang sendiri ke tempatnya, ayah yang ngasih duitnya. Memang supirnya sendiri yang bilang kalau sewa mobil itu cuma 100 ribu. Iya. Mana sewa mobilnya? Mobil losbak lagi ya, Bu? Iya, mobil losbak. Losbak. Wah, udah jahit tipu dong. Kemarin itu, ayah mesen mobilnya sesuai pesenannya ayah. Yang ada speaker gede, yang ada kipasnya. Udah saya pesenin tuh. Dengarkan ibu-ibu, ayah kagak korupsi. Anak ayah juga kagak korupsi. Makanya kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Bener. Yang saya cintai ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Riyadhotul Muslimat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur lagi kepada Allah. Setelah kita punya suami atau istri, Allah kasih keturunan buat kita, yaitu sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sadaqallahul azim. Bahwa kita sebagai suami istri atau sebagai manusia, yang pertama-tama Allah memberikan apa? Yaitu rezeki, harta kepada kita. Alhamdulillah. Itu rezeki ternyata amanat dari Allah. Tidak boleh disembarangin. Tidak boleh asal pakai aja. Itu harta ada sebagai apa? Itu dari Allah untuk kita amalkan, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau punya rezeki itu jangan semua kita beli rumah, beli ini, beli itu, tapi sedekahnya pelit. Ada gak orang begitu, Bu? Di mana, so tahu ah. Pokoknya ada aja dah ya. Nah, orang begitu namanya orang tidak bersyukur kepada Allah. Na'udzubillah min. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah
wa qaribum minan nar. Yang artinya adalah orang yang kikir, yang pelit, yang bakhil, yang koret alias medit. Banyak amat namanya ya. Belum lagi namanya si patat kuning, si buntut kasir. Itu nama orang pelit. Na'udzubillamin. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang bakhil itu, orang pelit itu jauh dari Allah. Allah enggak demen sama orang-orang yang pelit. Jauh dari manusia. Orang aja juga benci sama orang pelit. Ceritanya ada orang pelit sakit, Bu. Tetangganya bilang sama temannya, yang pelit sakit bodo amat, mati juga biarin. Tuh. Orang pelit mah banyak orang nyumpain, menyumpainnya mati. Maka jangan pelit ya, Bu ya. Iya. Iya, ada orang minta sumbangan buat yatim, kasih sekemampuan kita. Ada orang minta sumbangan buat pembangunan masjid, kasih sekemampuan kita. Jadi orang-orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia dan jauh dari surga. Yang dekat kemana? Ke neraka jahanam. Jadi orang pelit penghuni neraka. Na'udzubillah min. Orang murah tangan lain lagi. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, wa ba'idu minan nar. Orang yang murah tangan, dekat dengan Allah. Amin. Dekat sama manusia. Amin. Orang yang murah tangan sakit, doainnya apa? Biar panjang umur. Orang pada nengokin, Bu, kepada orang-orang yang murah tangan. Dan orang murah tangan itu dekat kepada surga, jauh ke neraka. Maka jadilah kita orang-orang yang murah tangan, agar disenangi, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata amanat Allah apa? Anak turunan buat kita. Ibu kalau punya anak girang apa enggak? Orang kalau nanya sama kita, ketemu sudah lama, yang ditanya harta, mobil, rumah atau anak? Orang tuh nanya sama kita anak. Udah berapa anaknya? Alhamdulillah udah 5. Cucunya 20. Tuh. Banyak amat, itu namanya barokah. Gak ada orang nanya berapa rumahnya, berapa mobilnya, tidak ada. Yang ditanya anak. Tapi anak ini sebagai amanat Allah, gak boleh sembarangin. Bina dengan akhlak yang mulia. Didik anak dari kecil dengan sholat yang 5 waktu. Yang mana kata Rasul, muru auladakum hubbu ala salasin. Hei para orang tua, suruh anakmu untuk kepada cinta yang 3 perkara. Berapa, Bu? Bu, lemas amat sih. Ngantuk ya. Yang pertama, anak kita suruh cinta kepada para nabi dan rasul. Jangan sama, apa itu? Ya orang-orang gak benar dah. Walaupun dia cantik, kalau gak benar jangan ditiru. Apalagi diajarin. Kok mengajarin anak gak benar? Ada. Yang kedua, anak kita wajib cinta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepadanya, termasuk kepada orang tuanya. Akan memberikan pertolongan, keselamatan, kebahagiaan dari dunia sampai ke alam akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, anak kita suruh cinta sama keluarga. Jangan sampai putus obor. Ya Bu, putus persaudaraan. Sampai ada gara-gara anak kita gak dikenal sama keluarga. Atau mungkin terjadi ada satu riwayat, ibu bapaknya cerai. Ini keduanya punya anak 2. Si bapak bawa anak lelaki, si ibu bawa anak perempuan. Ternyata nih anak kakak beradik satu kantor. Ini anak atau ini kakaknya, ini adiknya. Toto pacaran. Si ibu ini bapak sama bapaknya pernah ketemu. Karena mungkin ada saling membenci di antara suami istri itu. Hanya terjadi perceraian. Si anak pacaran. Ketika akan terjadinya pernikahan, datanglah si lelaki untuk ngelamar kepada si perempuan. Begitu datang bapaknya ke tempat si perempuan tadi, si ibunya sampai pingsan. Maka si anak pernah kaget, kenapa mak pingsan mak? Kenapa kita kan mau pada nikah mak?
jangan pingsan dong. Begitu omanya siuman dibilang, Pak, itu adalah bapak kamu, bukan orang lain. Berarti kan gak boleh nikah, haram nikah karena dia sebagai kakak dan adik kandung. Makanya mari kita sama-sama ibu-ibu untuk mengharmoniskan rumah tangga. Jangan gampang cerai ya bu ya. Bu, jadi janda repot. Banyak yang suka, oh buruk sangka segala macam. Mari kita berumah tangga yang baik, suami istri yang harmonis. Dan bina anak kita pada jalan yang benar. Yang diridhoi oleh Allah subhanahu. Nah, terus habis sholat baca doa. Rabbana hablana minas solihin. Apa bu? Rabbana hablana minas solihin. Mudah-mudahan anak kita punya anak yang soleh-solehat. Makasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana. Kangen gue sama lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Beb. Kenapa, Sat? Iya, Beb. Teringat sama almarhum. Rasanya aneh gak percaya kalau almarhum sudah gak ada di sekitar kita. Ya. Kalau bicara masalah kepergian almarhum, kita semua insya Allah sama. Bukan berarti kita gak nerima ketentuan Allah. Cuma hampir gak percaya kalau beliau terlalu cepat meninggalkan kita. Sebal. Kenapa sih? Si Eja sama Abizar mulai dipuji-puji. Assalamualaikum. Ngapain kamu? Gak baik kalau kita ribut. Mendingan kita jadi sahabat aja. Emang kamu mau jadi sahabat aku? Aku kan gak suka sama kamu. Walaupun kamu gak suka, tapi aku mau kok jadi sahabat kamu. Aneh nih anak. Udah aku jahatin, tapi masih aja baik. Bingung nih, hatinya terbuat dari apa sih nih anak?
Yuk kita main bola. Yuk. Adiba, kemarin teman-teman pada salat sama kamu. Mereka suka sama lagu dan suara kamu. Iya benar. Aku pengen deh punya suara bagus kayak kamu. Gimana sih caranya? Aku juga gak tahu. Dari kecil, aku cuma ngikutin Abi nyanyi sama sholawatan doang. Nyanyi sama sholawatan gimana? Iya bingung. Ya udah, sekarang kita sholawatan bareng aja. Yuk. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Abi, sholawat ini untuk Abi yang sekarang ada di taman surga. We love you, Abi. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau adalah kisah yang terindah. Kau adalah kisah yang terindah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayyala sholah, hayyala falah, kot ko mati sholah, kot ko mati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebetulan Ustaz sudah sholat. Sekarang boleh siapa yang mau jadi imam? Abi Dzar boleh, Roni juga boleh. Ustaz, mending Roni aja yang jadi imamnya. Kalau Roni, kayaknya nggak bakalan bisa, Pak Ustaz. Dia beraninya ngomong di belakang. Ustaz, gimana kalau Roni aja yang jadi imam? Siapa tahu dia lebih baik daripada saya, Ustaz. Tuh, Roni, Abi Dzar sudah mempersilahkan Roni untuk jadi imam. Ayo, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Saya nggak bisa, Pak Ustaz. Ron, kita di sini untuk belajar. Jadi wajar dong kalau salah. Nanti kan ada Ustadz yang ngajarin kita. Ya, Roni harus mencoba. Abi Dzar pun harus mencoba. Jadi imam memang berat sebagai amanah. Tidak hanya mempertanggungjawabkan semuanya itu kepada manusia, tetapi juga mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau sudah belajar menjadi pemimpin, belajar menjadi imam dari kecil, insya Allah akan terbiasa dan insya Allah menjadi pemimpin yang besar. Jadi memang harus dimulai dari semenjak kecil. Iron. Subhanallah, Abi Dzar. Apa yang kamu lakukan hari ini sama persis seperti yang dilakukan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Selalu memberikan kesempatan untuk para sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Seperti melihat almarhum pada diri Abi Dzar. Kayaknya ada yang dipikirkan sama ayah nih. Ayah hanya ingat almarhum. Ya memang semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Semuanya pasti kembali kepada Allah. Tapi semoga kita bisa bertemu dengan beliau di sana, bertemu dengan Rasulullah bersama-sama. Insya Allah, ayah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Duk, bangun. Duh, bos, ngapain sih malam-malam bangunin? Serius nih, aku jadi kepikiran. Kepikiran apaan sih, bos? Terus ya, Abi Dzar, udah dijahatin. Tetep aja baik hatinya. Iya sih bos. Lagian kamu ngapain sih jahatin si Abi Dzar? Jangan-jangan kamu iri ya sama dia. Hei, jangan so tau deh. Seandainya ini ngejok, coba aku punya bapak kayak
Abizar. Kan enak, Dok. Alhamdulillah, Umi. Hari ini Abizar selesai kegiatan pesantren kita. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Abizar bisa melanjutkan perjuangan abinya. Insyaallah, Umi. Saya dan sahabat-sahabat yang lain akan berupaya terus membimbing Abizar. Iya. Mudah-mudahan berkat bimbingan dari Agus sama kawan-kawan sekalian, insyaallah Abizar bisa jadi anak yang soleh untuk masa depan mereka. Insyaallah, Umi. Walaupun Ujek sudah gak ada, tetapi semangat almarhum terus terang saya lihat tetap ada pada anak-anak mereka, Umi. Makasih ya teman-teman. Ya. Bizar, kalau kamu pulang, nanti kita semua nggak punya teman yang jago main bola kayak kamu lagi dong. Tenang aja, nanti aku bakalan balik ke sini lagi kok. Jar, ini ada sesuatu buat kamu. Ini apaan, Ron? Anggap aja itu buat kenang-kenangan. Jar, jangan dibuka dulu. Sebelum kamu sampai rumah. Terima kasih ya, Ron. Ya, Jar. Waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abizar, udah siap pulang ya? Siap. Abizar! Ini bola buat kamu. Iya, Bijar. Itu bola buat kamu. Makasih ya, Jis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu telah pulang. Ya Umi, di sana Abizar punya banyak teman. Iya. Dan juga bisa main bola semua. Oh iya Umi, di sana Abizar juga bisa memperdalam ajaran Al-Quran. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Abizar seperti Abi, pintar baca Quran, apalagi sampai hafid Quran, menghafal Al-Quran itu, masya Allah, bukan main. Amin. Terima kasih ya Umi atas doanya. Iya. Abizar udah gak sabar, ingin bisa balik ke sana, main bola sama belajar Al-Quran lagi. Iya, kalau Abizar nanti hafal Quran, baca Quran, insya Allah pahalanya sampai sama Abi. Abi di sana mendapatkan tempat yang sangat bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nanti abinya Abizar gembira di sana mendengarkan putranya yaitu Abi pintar baca Quran, juga berakhlak yang mulia. Iya Umi, Abi kan selalu mengajarkan Abizar untuk bisa menggembirakan Umi Tatu, Umi Pipik, adik-adik dan kakak. Ya walaupun Abi udah gak ada, tetapi pengajarannya tetap kita amalkan untuk menjadi kayak Abi yang punya akhlak yang mulia. Baca Qurannya pun juga enak, qiraatnya, baca sholatnya pun juga enak. Nah Umi harapkan supaya Abi kayak begitu ya, kayak Abinya Abizar. Ya Umi. Iya. Insya Allah kamu nanti akan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Allah. Langitmu bersujud sama memuji memuja.
baca asmamu dan bertasbih semua makhlukmu. Kau adalah kisah yang terindah. Kau adalah kisah yang terindah. Allah, engkau dekat. Ya Allah, Rehan. Kalau aja lo tahu perasaannya, dia cuma pengen lo jadi anak yang soleh. Dia cuma pengen lo jadi anak yang bisa ngedoainnya lo, yang bisa ngedoain almarhum bapak. Ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Apa iya? Kalau gue sholat, doa gue bakal dikabulin sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja asmamu. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ampuni hamba yang selalu lalai dan gak pernah ikutin perintahmu ya Allah, selalu melawannya. Sekarang ayo mohon ya Allah, ayo mohon, tolong selamatinnya ya Allah, selamatinnya. Allahu ya ghaffar ya nurul qalbi. Allah pasti mendengar doa kita. Ya, Allah pasti mendengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jeb, Ramadan ini dan lebaran ini Umi gak sama-sama sama Jepri lagi. Jepri udah tiada. Tapi Jep, jangan bersedih. Anak-anak Jepri alhamdulillah, mereka dalam keadaan sehat walafiat. Allah pelihara mereka semua dalam keadaan gembira. Mudah-mudahan Umi juga sama keluarga berikan kesabaran, kekuatan Islam dan iman. Semoga Umi juga sama keluarga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah. Allahu akbar. Wa la hawla wa
wala quwata illa billah al-aliyyil azim was-salatu was-salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma imanan bika wa tasdiqan bikitabika wa wafa'an bi'ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid-dini wad-dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar apa Don? Ini mau pakai sepatu kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mi, nama Don. Apa tuh? Diterima Mi, ini dari jamaah. Ya Allah, repotin ini. Subhanallah. Ini buat Umi. Iya Umi, tapi maaf ya Mi, nilainya kagak seberapa. Soalnya kita masih belum punya cukup dana buat kasih ke Umi. Masya Allah Don, Umi ikhlas, Rito, gak usah dipikirin. Memang ini kan udah kewajiban Umi untuk memberikan sedikit ilmu pada jamaah. Kagak apa-apa Umi. Kita jamaah pada seneng Umi mau datang ke sini kasih tausiah buat kita semuanya. Ini lebih baik dana ini kasih buat yatim, lebih berguna atau buat uang kas buat keperluan majlis taklim. Maaf nih Mi, Inun pengen tanya jadinya apa karena nilainya kagak seberapa jadi Umi kagak mau terima ya? Bukan gitu, Don. Umi kan rasa punya kewajiban kepada jamaah untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat kata Rasulullah. Mudah-mudahanlah Umi dengan berdakwah di jamaah pengajian-pengajian termasuk pengajian Indun ini insyaallah banyak manfaatnya. Karena Rasulullah telah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat. Itu kata Rasulullah. Subhanallah Umi, ayah jadi tambah kagum ame Umi. Gak usah kayak gitu Don, Umi juga kan sama makhluk Allah juga. Kita sama-sama berbuat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, jamaah sangat antusias untuk mewujudkan UJ Center. Sebentar lagi kita akan meresmikan tempat itu ayah. Semoga saja bermanfaat untuk orang banyak ya ayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah dengan adanya UJ Center itu, insya Allah akan punya banyak manfaat kepada semua masyarakat. Semoga UJ Center ini akan menjadi tabungan akhirat buat almarhum di surga. Amin. Waktu begitu cepat berlalu mengiring langkah dalam Jeffrey.
Semoga kita akan ketemu di surga nanti. Doa Umi selalu untukmu, Jeffrey. Tidak semua yang kehilangan harus ditangisi dengan air mata. Terima kasih Allah, Engkau telah menjadikan Abi sebagai ayah terbaik untuk kami. Umi bangga dan sangat sayang sama kamu, Jeff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita semua berkumpul dalam rangka meresmikan UJ Center. Semoga UJ Center ini dapat bermanfaat kepada semua masyarakat, semua kehidupan sesuai dengan ridha Allah. Amin. Dan peresmian ini pengguntingan pitanya akan dilakukan oleh penerus almarhum yaitu Abizar. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, Abizar, ini digunting. Dan sebelumnya Abizar membaca Al-Fatihah dikhususkan kepada Abi agar almarhum dapat bahagia, senang memiliki anak yang soleh sebagai penerusnya. Ayo Abizar, dimulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari silakan masuk ya. Masuk ya. Tidak ada yang dapat kita bawa ke dalam kubur, hanya amal dan ibadah kita. Alhamdulillah, besok kita sudah sama-sama akan berpuasa. Ini mau menjelang Ramadan, kita semuanya umat Islam, harus saling maaf-maafan.